pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Sepeda Nabi Adam ya. Sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Masya Allah. Seorang kakek-kakek sob bergaya freestyle mengalahkan anak muda. Ya, kakek-kakek itu bikin warganet yang menonton melihatnya merinding sob. Karena yang dilakukan kakek-kakek itu, di tengah jalan terbilang cukup nekat. Saat itu jalanan ramai kendaraan. Sedangkan motor yang ditumpangi oleh kakek itu cukup liar sob. Seperti Inul Daratista bergoyang. Sehingga bikin pengendara motor yang berada di depannya harus minggir, takut diseruduk oleh kakek yang membawa motor secara ugal-ugalan itu. Aksi kakek yang bergaya freestyle dan ugal-ugalan di tengah jalan tersebut, membuat penonton terhibur, sekaligus merinding sob. Seandainya kakek itu jatuh, maka imbasnya bisa jadi fatal sob, mengingat banyak pengendara motor yang lalu lalang saat itu. Kalau dilihat dari gaya motor yang kakek itu, kendarai terbilang sangat jago. Bahkan seorang anak muda sekalipun, yang handal dan jago, tidak mampu menandingi kemampuan dan keterampilan kaki itu sob. Dalam mengasah motornya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Sepeda Nabi Adam ya. Sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Masya Allah. Tuhan yang kita berkiri itu.